بسم الله الرحمن الرحيم. Berangkat. Akan super call kepada Ibu Kapolsek Kecamatan Galih. Perlu diketahui bahwa saudara-saudaraku kaum muslimin, para pengunjung yang berbahagia, bahwa Madrasah Diniyah Miftahul Qulub 4 di Salembung Kecamatan Galih, dan pada hari ini jadi memang beda. Sekarang itu kalau dulu anak sekolah itu belajar di buku, sekarang bukunya nggak dibuka, buka HP. Kenapa? Karena sekarang itu zaman global. Kita mau meninggalkan tidak bisa. Tapi sebagai orang tua kita harus mengarahkan bagaimana sekiranya anak didik kita tidak terlalu condong kepada HP, kepada zaman teknologi, zaman IT. Kalau kita meninggalkan tidak bisa. Jadi kita harus pendidikan agama Islam. Dan sudah bekerja rokok dan bandar. Thank you. Tadi malam Miftahul Qulub 4 sudah melepas kelas 6 yang di wisuda, dan pada hari ini mengadakan pawai ta'aruf sebagai pembelajaran bagi siswa dan siswi bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang sangat berguna dan bermanfaat. Kita bukan berfoya-foya mengadakan ta'aruf, pawai ta'aruf kita bukan berfoya-foya. Cuma kita sebagai wali murid hanya merasa syukur kepada anak didik kita yang telah 6 tahun menuntut ilmu di lembaga kami, yaitu Lembaga Miftahul Qulub 4 Desa Lembung, Kecamatan Galih. Perlu diketahui bahwa musik tradisional pada hari ini ada 12 grup yang akan menghibur para penonton dan para pengunjung di segala penjuru. Ada 13 kuda lumping, bendera jaran, acara nongguan. Ini memang agak panjang. Oh,
Thank you.
Thank you.